Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Oke perkenalkan nama saya Chow Sing Sing Dan pada malam hari ini Saya akan membagikan Kisah mistis yang pernah saya alami sendiri Jadi pada malam hari ini saya libur dulu untuk membacakan kisah mistis dari orang lain ya Dan kejadian yang pernah saya alami ini terjadi di tahun 2015 Saat itu saya masih mahasiswa ya di sebuah universitas yang ada di Jawa Timur Dan waktu itu saya juga tergabung dalam sebuah organisasi Ya saya tidak bisa menyebutkan namanya Tergabung dalam sebuah organisasi Jadi kalau ada acara itu atau ya sekedar kumpul-kumpul itu kita ngumpulnya itu di sebuah gedung yang ada di kampus saya. Itu namanya itu gedung pokoknya itu gedung itu biasanya dibuat wisuda. Karena tempatnya itu enak, luas juga. Ya, agak remang-remang gitu ya. Jadi kalau rapat itu selalu ke sana. Dan di Organisasi saya itu punya kebiasaan kalau hadir itu harus absen. Jadi menuliskan nama di sebuah kertas gitu. Singkat cerita, waktu itu yang hadir itu sekitar 17 orang, 17 orang. Karena dari absen kan, dari absen. Nah, karena ketua saya ini bertangan besi atau bertangan dingin ya apa ya istilahnya ya agak kejam lah, di disiplin lah sama anggotanya itu. Dia itu iseng iseng ngitung ngitung uh, anggotanya yang hadir itu, hitung satu dua tiga empat lima enam, ada delapan belas orang. Sedangkan di absen itu cuma tujuh belas orang. Nah, akhirnya saya saya itu disuruh sama Pak Ketua itu Zul Hitung coba hitung Kok kayaknya ada yang belum absen Oh iya pak Saya hitung Eh benar ternyata Ada 18 orang Saya ngomong Ada 18 pak Tapi kok Di absen cuma 17 nah, Akhirnya ketua saya ini ngomong ke anggotanya Ini yang belum absen siapa Diam semua Karena ya masih kecil-kecil ya anggota baru ya diam semua saya kan termasuk senior diam semua nggak ada yang jawab ini absennya 17 tapi kok ada 18 orang ya udah orang anak-anak itu diam semua nggak ada yang ngaku dihitung lagi sama pak ketua mungkin salah hitung saya dan pak ketua itu ternyata bener 18 orang nah kita kan nggak tahu ini yang mana yang makhluk goib atau bukan gitu kan ya soalnya ya penampakannya manusia semua udah ngerasa nggak enak lah ya waktu itu teman saya si Imron ngomong waduh pak kayaknya ini ada tamu yang nggak diundang ah masa iya pak coba hitung lagi pasti 18 gitu katanya ya benar memang kita itu bulat balik ngitung itu 18 Nah singkat cerita Punya ide nih Pak Ketua Buat ngabsennya itu ngomong Maksudnya itu Di, di apa itu namanya Berhitung secara Apa ya manual lah Jadi dibariskan Anak-anak itu dibariskan Terus berhitung dari kiri ke kanan Satu dua tiga Hasilnya 17 Oke Akhirnya kita yakin bahwa itu adalah 17 orang Akhirnya anak-anak duduk kembali lah ya Ke tempat duduknya masing-masing Karena waktu itu lesehan Setelah Sekitar Ya 5 menit lah ya Pak Ketua ngomong panjang lebar Itu Ada Anggota yes anak-anak kecil itu ya Maksudnya mahasiswa yang baru-baru itu ada yang ngomong itu gini Bohong Gitu Teriak suaranya itu perempuan Bohong Pak, tuh, Pak ketua kan langsung Emosi Siapa tadi yang ngomong bohong Gitu kan Gak ada yang ngaku anak-anak Saya juga Cek Ibaratnya itu kalau bahasa Jawa cek kendele ngomong kayak gitu gitu ya Cek beraninya ngomong gitu Nggak ada yang ngaku, Pak Ketua itu masih sabar, kayak diem. Akhirnya jelaskan lagi, ada yang jawab lagi bohong, jadi dua kali karena emosi. Ya, siapa yang ngomong tadi? Pak Ketua ngomong gitu, ya, anak-anak takut dong karena merasa siapa yang ngomong dan anak-anak itu juga itu denger, ada yang ngomong kayak gitu. Gak ada mas, gak ada yang Eh gak ada kak, gak ada yang ngomong kayak gitu Nah tadi suaranya siapa Perempuan kayak gitu itu nah, Si Imron nih Ngomong akhirnya Udah pak Kayaknya Suasana gak kondusif Lebih baik eh, Dibubarin dulu aja lah Ada tamu gak diundang Gitu kata si Imron Nah saya ini kan kadang itu gini Imron itu teman saya itu kadang bisa lihat Kadang enggak gitu loh Ya kayak apa ya Moodnya itu kayak enak-enakan gitu loh Karena Imron sudah ngomong kayak gitu Saya juga ngomong ke Pak Kutua udahlah Pak Dibubarin aja besok Besok lagi aja acaranya Kita ngopi-ngopi aja lah Di warung nanti Oke Akhirnya singkat cerita acara dibubarkan semuanya Dan saya bertiga, saya Imron termasuk Pak Ketua akhirnya ngopi lah Ngopi di, ya di luar kampus, ngopi itu semua ngomongan Si Imron itu ngomong gini Tadi itu memang ada 18 orang Pak Kok bisa? Iya termasuk mahasiswa goib jadi sebenarnya Pak dia itu bukan penghuni eh, gedung itu tadi, maksudnya gedung yang kita, buat kita rapat tadi. Nuh, terus dia tuh dari mana? Saya tanya gitu kan. Itu ada yang membawa. Maksudnya membawa ya gimana? Ternyata di salah satu anggota kita itu ada yang punya kayak perewangan gitu ya, dan waktu di sana itu kayak entah bertabrakan dengan penghuni gedung yang buat kita rapat atau gimana nggak tahu akhirnya itu dia mencoba iseng terhadap kita gitu oh gitu kata pak Ketua tapi nggak mengganggu ya enggak nah terus maksudnya dia ngomong bohong-bohong itu apa gitu kan pak ketua kan Kayak merasa tersinggung waktu itu, maksudnya apa yang saya omongkan itu bohong gitu, Enggak pak. Dia itu memang niatnya itu goda gitu, kata si Imron. Oh ya, oke okay lah, ya, ya udah, masalah udah selesai gitu. Dan akhirnya sampai, sampai kita lulus itu, saya beserta senior lain itu, setiap rapat itu selalu ada tambahan mahasiswa dan itu sudah kita anggap biasa saja gitu. Saya tanya organisasi lain nggak ada yang kayak gitu, nggak ada tambahan makhluk gaib. Ya hanya di organisasi saya sendiri ada tambahan makhluk seperti itu. Tapi nggak pernah muncul di absen kan, eman sekali. Ya. Oke mungkin uh, itu saja yang bisa. Saya ceritakan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ceritanya kurang serem atau kurang apa ya, namanya ya kurang bagus ya, karena ya ini pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Mumpung saya ingat mau saya ceritakan gitu loh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya, saya mo mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.